Tak benar dia, kalau dia tak lapar, dia tak cari makan. Tu dia panggil tak ada persembahan. Apa benda dia lapar, benda tu menjadi penglamih hidup dia, maka dia kena cari makan. Apa dia sedih, apa dia pedih, apa dia susah, apa dia nyanyu, apa dia zalim, maka dia kena cari jalan untuk melepas daripada benda yang terkena pada diri dia, dizalimi oleh pihak-pihak yang berkenaan. Ni apa yang kata kena dirasah. Ni apa yang kata kena buat jadi satu khibrah. Kalau kita ngapain bahasa kampung kata, apa mu tak serik lagi ke tadi tu ambil duit tak minta aku godel pula misal budak-budak tepi rumah. Kita dengar satu mak dia duk ngepek pada anak dia. Hei, budak ni tak reti, tak dengar, mari pulah, mari godel. Kena hak rasa sikit ambil minyak-minyak anak dia. Dia nak hajar anak dia kerana kata anak dia tak serik. Apa boleh kata tak serik? Kerana dia tak tadabur, kerana dia tidak mengkaji. Apa dia buat tu? Ialah benda yang menjatuh atas perkara diri dia sendiri. Inilah tu dia, apabila timurkan pengalaman khibrah, dia panggil experience yang berlaku hari ini, satu percubaan yang berlaku hari-hari 10 tahun pak kita ni. Satu percubaan, satu perkara yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak ibtilak ulama-ulama. Untuk nak tanabih, untuk nak mutian ulama-ulama hari ini duk danuh. Perani ulama duk danuh. Lelah ni tuan-tuan mulia, apabila kita cukup dengan khibrah, ulama pun tadabbur dengan khibrah, dengan pengalaman-pengalaman, maka di situlah boleh kita buat persediaan untuk membina umat. Kalau kita tak ada dua perkara tadi, nak bina umat lagu mana? Gagal. Main mipau main. Ini tuan-tuan mulia, mengikut apa benda yang saya kata tadi? Yang kata bina umat itu persediaan untuk menghadapi cabaran-cabaran. Bukan kata bina umat tu ambil duit meritak sebako, ambil umuh menjadi tinggi, wak tinggi, we go tu, we go ni. Oh ni kata panggil bina umat. We dia pandai fikir, we dia pandai reti, we dia pandai berpengalaman. Gapo nak jadi ni, nak menghadapi cabaran-cabaran. Ketidak cabaran ni, itu dah macam sah. Ha, macam sah dah dapat. Pak Zumzah ni juga dengan kita di sekolah dulu, jalan dulu. Alhamdulillah. Lelah ni nak ambil nak pergi pada peranai ulama. Lelah ni ulama sendiri diibtilakan, ditoksa oleh keadaan. Setengah ulama tak ada nak letak diri, nak ada mana, mongkis tak cakap. Nilai tak cakap. Pembawa ke diri tak cakap. Kerana benar percubaan yang jadi hari-hari ni, sesungguh panak, buka panak, tak ada nak mengajar. Pracung setiap bulan, boleh 2,000 sekali pracung. Apa macam mana peranan ulama nak bagi? Apabila kita boleh develop, bahasa Inggeris kata develop, bahasa Sia kata patna, bahasa Arab kata nahdah. Kita ambil pada pengalaman duk jadi, benda duk jadi, mari develop, mari patana, mari nahdah. Ya timur, tuan-tuan mulia, nilai-nilai baru. Nilai-nilai ni panggil cik samnek. Kalau manusia tak boleh berubah nilai, tak boleh berubah cik samnek, tak boleh berubah maukif, maka tak usah kecek banyak lah. Mari kita sute kudang, pepuluh kudang pun, tak boleh berubah manusia. Bagaimana ustaz kata tadi, bina insan qabla bunyan. Kena bina manusia, ubah nilai-nilai dia. Bahasa Melayu kata nilai. Nilai itu pegangi. Okey, bernilai malah. Bernilai tak saya maju. Bernilai suka-suka ria. Bernilai cara tak saya kerja ilmu. Ini ada pesan dia. Duduk di kampung, kacau kan, duduk ngaji, apalah ini. Nilai dia. Lepas tu pula lelah ni nak ubah nilai jadi rebuk pula. Rebuklah ke mana? Penjajah tu tak melihat, bukan di sini, bukan di mana. Di seluruh dunia hari ini, dia tak usah kata jajah dengan bedeh, jajah dengan tu, jajah dengan ni. Hak tu jamin dulu. Hak tu dia panggil new apa tadi? Imperialis. Penjajah hari ini tuan-tuan melihat, lebih dahsyat,
lebih dahsyat lagi daripada jajah dengan senjata ialah jajah fikiran. Nawak lagu mana nak wirai orang duduk depan dia tu boleh terima fikiran dia. Lalu itulah Allah ni terima kerongkan banyak. Ulama sendiri tak ada nak letak maukif. Tak ada nak jaga duduk ke umat. Cuma mengajar. Umat dicicir, umat dihancur, umat dia apa, tak tahu maukif dari mana. Lebih-lebih lagi kau wanita, kau ibu hari ini melalui projek-projek banyak yang pada minggu yang lepas tu saya rasa duka cita tengok kau ibu orang bujang, orang mak suami mati, orang tu orang ni kita berdecok di senam cang. Amok kecek ni benda panggil experience. Benda hok jadi kena dirosah. Benda hok jadi pengalaman. Amek kita pakai seluar pik semua tu. Gidup lecak tayangnya guru-guru tu back TV. Boleh jadi seragam kita tengok. Tengok tak? Ada tengok. Tak ada tengok. Lelah ni jadi penjajah menjadi rebutan fikiran seluruh dunia dalam rebut mengubahkan fikiran, mengubahkan nilai melalui kerongkan, melalui projek-projek. Waktulah pembina kampung kena jaga, kena masuk dengan ulama-ulama. Ulama pula hari ini berperani bergerak amrul ma'ruf nahyul munkar. Jangan amrul ma'ruf nahyul munkar hanya duduk dalam pondok saja. Kena bergerak dengan masyarakat. Apa yang kita boleh koyak. Lah ni benda-benda syirik tak berani nak kecek pada. Amun nak hati tengok di lak merang tu, nak musim lak merang tu. Sompot lak merang ni. Tengah-tengah panggil tok nebel, panggil tok tu, panggil tok ni. Suruh keno ke kapung. Orang tino comel-comel pofak kita ni. Gi pakau jadi molek, masuk marih berderek. Benda ni betul-betul membawa kepada syirik. Hak depannya ialah pala tokong, hak musingnya dok musing liko, sompor lak meang. Ulama dak rano. Besok tu bek petua kedak. Besok tu bek koyak kedak. Lala ni ulama banyak dengan syakti. Ngak rupa. Lalu tulah rupa-rupa maah di babar eh. Kalau orang pakai piyah panggil jubah tu kalau lawak sorak apa ambil fani tak depan. Tak depan. We dunia tengok kata ulama. Yakni membesarkan syakli. Bukan membesarkan fikrah. Sebab itulah kita harus jaga tuan-tuan ya. Jaga masalah ada istilah bahasa Arab. Semasa Jazair untuk merdeka negara dia daripada penjajah Perancis. Dia menanyakan satu pinggir, menanyakan kata untuk nak merdekakan negara Jazair ialah kamu merdekakan diri kamu sendiri lepas daripada qabiliyatul istimar. Nama satu patah qabiliyatul istimar, penerimaan sikap penjajah. Kalau lagi menerima sikap-sikap kerongkan-kerongkan penjajah di Jazair masa dulu, maka Jazair tak akan merdeka. Ustaz Mek kata setitik dakwah menuliskan dalam buku. Ini setitik dakwah yang saya baca daripada ulama Jazair yang membangunkan masyarakat corak mengubahkan fikiran. Corak mengubahkan fikiran nilai-nilai dia tu. Dia tulis kata kita menjauhkan sifat-sifat qabiliyatul istimad. Ialah kita pakak-pakak nak mendamping diri dengan penjajah. Ulama-ulama Jazair gebuk nak pergi duduk dekat. Biar duduk dekat orang tu boleh umur besar. Biar duduk dekat penjajah orang tu boleh duduk molek. Biar duduk dekat penjajah orang tu tak kena nyayu. Ini percubaan tu melihat. Maka di sinilah qabiliyatul istimar adalah satu benih yang penjajah masukkan lebih-lebih lagi pada ulama-ulama cendekiawan pada tempat kita. InsyaAllah kita pakar-pakar. Baikkan. Maka sekadar saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Heng. Begitu banyaknya cabaran yang perlu ulama kita ada persiapan untuk masa depan. Saya minta izin untuk nak beralih kepada pusingan yang kedua selalu deh. Tak nak buka untuk soalan kerana dah masa pun terhad kerana kita pasti berhenti di pukul 12:30 untuk bersolat Zuhur pula.
Manakala pusing yang kedua ni, saya nak mulai dengan panelis yang pertama, Dr. Abdullah. Selepas mana kita dengar dah perenai ulama yang telah di jalan telah masa dulu tu, dan juga cabaran-cabaran semasa banyak ni, bagaimanakah cadangan para ulama untuk menempuh cabaran-cabaran yang tersebut itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi lah. Jadi sebenarnya ilmu ni ialah modal insan. Tun. Modal yang kita mesti membina. Jadi kita kena usaha membina ulama. Nah, kalau kira agak kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni membina lebih kurang 8,000 lebih di antara sahabat-sahabat yang boleh jadi pemimpin, boleh buka negara, boleh membimbing masyarakat. Dan di antara mereka kita sebutnya semua tu orang tak pandai belaka. Leka atau orang penulis wahyu kepada Rasulullah lebih kurang 28 orang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu 5,000 hadis lebih. Daripada orang yang tak ada ingat sahabat, tapi lepas pada Nabi bina, mereka ini dapat berjaya. Dan kita tengok retina pula Siti Aisyah radhiyallahu anha 2,000 hadis lebih. Ini bagi pendapat saya lah, ialah kita kena tanai benih agama itulah asasnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia buat orangnya, iaitu bina di atas agama. La masjidun usisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taqwa.